Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Zulham terkait membangunkan orang sholat subuh dengan cara berteriak keliling komplek. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang pakaian, teman-teman. Pakaian nih, pakaian ya. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara cek ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Zul. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya memakai pakaian yang ada gambarnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Pakaian salah satu yang mubah dan boleh kita gunakan. Apapun jenisnya, mau pakai kaos, kemeja dan semisalnya. Selagi pakaian tersebut tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Apa saja contohnya? Contohnya ialah ketika pakaian tersebut menyerupai pakaian orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang merupakan ciri khas mereka. Tak boleh kita pakai pakaian tersebut. Yang kedua, ya pakaian yang menampakkan ya bentuk tubuh kita. Ini kata para ulama hukumnya makruh. Seperti baju kaos yang terlalu ketat sehingga nampak ya bagian lekak-lekuk tubuhnya, laki-laki maupun perempuan, ya kalau perempuan sampai haram hukumnya. Karena wanita itu diwajibkan untuk menutupi auratnya. Kalau laki-laki maka hukumnya adalah makruh, kata para ulama kita. Begitu pula pakaian yang jangan sampai menampakkan auratnya, menampakkan bagian belakangnya, bagian bawah pusatnya dan semisalnya. Ini tak dibolehkan. Nah, mengenai gambar, ya kalau gambarnya hanya gambar-gambar biasa, ya gambar pohon dan semisalnya, tulisan, enggak ada masalah. Tapi kalau dia gambar makhluk hidup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ya orang-orang membuat gambar makhluk hidup. Ya. Tapi kalau gambar pohon dan semisalnya tidak ada masalah. Begitu pula gambar-gambar yang menakutkan seperti tengkorak dan semisalnya, ini sebaiknya kita tidak memakainya. Masih banyak pakaian yang lain yang lebih sopan, yang lebih layak. Lebih utama kita memakai pakaian seperti ini. Daripada pakaian mungkin untuk gaya dan semisalnya, tapi Allah bisa murka kepada kita. Maka sebaiknya kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah, terkait pakaian ini ternyata penting ya teman-teman ya. Karena pakaian ini kan merupakan sesuatu yang kita pakai setiap hari ya, kita kenakan setiap hari. Jadi penting kita perhatikan pakaian kita itu sebenarnya boleh gak sih kita pakai pakaian seperti ini, ya, seperti ini dan seperti ini. Nah, sebenarnya itu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Kita gak mengapa kita mau pakai pakaian seperti apapun selagi tidak melanggar syariat. Contohnya kayak gimana tuh yang melanggar kan gitu ya. Tentu kita tidak memakai pakaian yang ketat ya. Memakai pakaian yang ketat sehingga membentuk lekuk tubuh ya. Nah, ini buat laki-laki maupun perempuan itu nggak boleh teman-teman pakai pakaian yang ketat. Kemudian juga jangan mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang kafir teman-teman. Nah, terkait tadi yang soal gambar, ya itu gambar nggak ada masalah teman-teman. Selagi gambarnya tersebut bukan gambar makhluk hidup atau makhluk bernyawa. Nah, kalau seandainya gambarnya itu hanya sekedar pemandangan, ya ada gambar tumbuh-tumbuhan atau apa namanya? Sekarang tuh lagi model pakaian yang ada apa namanya desain kata-kata atau kata-kata mutiara atau hadis gitu ya, tapi dengan teks Indonesia atau teks bahasa Arab ya, tapi kebanyakan yang ya karena di Indonesia kebanyakan saya jumpanya teks Indonesia. Nah, ini boleh teman-teman. Nah, yang nggak boleh itu kalau misalnya ada gambar tengkorak itu kayaknya nggak usah deh ya, ada yang gambar yang lebih bagus. Kemudian juga yang intinya gambar makhluk bernyawa itu
sebaiknya dihindari, jangan mengenakan pakaian seperti itu. Wallahu alam teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Hafsah. Ustaz, dalam hal sholat jenazah, apakah memang harus 3 saf, Ustaz? Mohon pencerahannya.